Nah, ada nggak teman-teman yang mau jualan menu serba pedas untuk bulan puasa nanti? Jangan lupa selipin menu yang satu ini. Ini tuh pentol mercon, bikinnya gampang banget, bahan ekonomis, hasilnya banyak. Nah, di sini langsung aja kita mau haluskan dulu 500 gram daging ayam. Ini aku pakai bagian dada, udah aku potong kecil. Tambahin 4 sendok makan bawang putih yang sudah digoreng dan 1 sendok makan bawang merah goreng. Tambahin juga setengah sendok teh baking powder. Untuk perasanya pakai 1 sendok teh garam dan 2 sendok teh kaldu bubuk, boleh ditambahin gula pasir. Nah, di sini aku mau tambahin sedikit aja tepung tapioka, kurang lebih 5 sendok makan ya. Ini agar teksturnya lebih kenyal. Selanjutnya aku tambahin 80 ml air es, boleh pakai es batu. Masukkan 1 butir putih telur. Nah, ini mau kita haluskan dulu ya. Di sini aku haluskan pakai food chopper chop-chop Mitoshiba CH50 dari mitoshiba.id. Dengan kapasitas 0,7 liter, 4 mata pisau yang super tajam, ada pengocok telur atau krim, low watt, 5 varian warna, dan garansi 1 tahun. Wow, hasilnya halus dalam hitungan detik aja loh. Tuh, hasilnya cakep banget. Kayaknya kalian wajib punya deh Mitoshiba CH50-nya. Ini tinggal kita tuangkan ke wadah yang lebih besar untuk daging ayam yang sudah dihaluskan tadi. Masukkan 15 sendok makan tepung tapioka, tadi aku pakai 5 sendok makan, jadi total tepungnya kurang lebih 20 sendok makan ya. Ini tinggal kita aduk rata. Nah, biar warnanya makin cakep, nggak pucet, kita tambahin 2 sendok makan kecap manis. Ini kita aduk rata kembali. Untuk adonannya udah siap kita cetak ya. Aku mau cuci tangan dulu, udah pastiin bersih, lalu kita cetak aja langsung. Seperti mencetak bakso pada umumnya ya teman-teman. Dikepal hingga membentuk bulatan seperti ini. Sebelumnya kita udah panaskan air hingga mendidih. Tambahin 2 sendok makan minyak goreng ya. Lalu kita masukkan pentolnya satu persatu. Kita masak dengan api kecil aja hingga semua pentolnya mengapung. Setelah mengapung jangan langsung diangkat, biarkan 2 menit agar bagian dalamnya matang sempurna. Nah, kalau udah ini tinggal kita angkat dan kita tiriskan. Tuh, hasilnya cakep banget. Udah kebayang ya, ini kenyal dan rasa ayamnya itu kuat banget. Selanjutnya kita mau bikin sambal merconnya. Di sini aku pakai 7 buah cabai merah dan 10 buah cabai rawit merah yang sudah direbus ya teman-teman. Ini mau aku haluskan juga. Selanjutnya kita mau tumis dulu 4 siung bawang putih. Kalau udah wangi, kita masukkan 3 lembar daun jeruk. Ini kita tumis sebentar. Baru tambahin cabai yang sudah kita haluskan tadi. Ini kita masak hingga sedikit tanak ya. Tambahin 2 sendok makan saus sambal dan 2 sendok makan saus tomat. Untuk perasanya jangan lupa pakai garam dan kaldu bubuk, boleh tambahin gula pasir sesuai selera. Ini sambal merconnya udah jadi, ini tinggal kita aduk dengan pentolnya. Tuh, ini wanginya udah kemana-mana. Enak banget, dijamin. Nah, kalau teman-teman butuh sambalnya agak banyakan, gak terlalu kental, boleh ditambahin lagi sedikit air ya. Tuh, kayak gini, cantik banget, merah merona. Karena tadi cabenya kita rebus ya, jadi warnanya cantik. Nah, yang mau jualan tinggal dikemas pakai cup seperti ini. Boleh yang lain juga. Jangan lupa lengkapi dengan daun seledri yang udah diiris ya. Nah, ini teksturnya teman-teman, kenyal banget, tapi lembut, padat ya. Dan pas banget sambal merconnya, memang mercon pedes ya teman-teman. Nah, semoga yang mau jualan laris manis ya. Selamat mencoba.